Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أخوات الإسلام أعزكم الله وإياكم. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan sesuatu yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, yaitu meneliti sirat. Apa itu sirat? Yaitu jembatan yang terbentang di atas api neraka. Karena jembatan ini beda dengan jembatan dunia, Pak. Kalau kita naik jembatan di dunia, alhamdulillah aman-aman aja, Pak, lancar. Tapi di jembatan sirat nanti, tentu yang akan menyelamatkan adalah amal soleh kita, yang selamat dia akan bisa melewatinya, yang tidak selamat dia akan terjebur dalam api neraka. Saya akan membacakan sebuah hadis tentang yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Hadis tersebut dari Imam Bukhari dan sahihnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Yunadin yadhhab kullu qaumin ila makan ya'budun. Nanti pada hari kiamat akan ada malaikat yang menyeru, hendaklah setiap orang, setiap kaum pergi bersama apa yang ia sembah. Fayadhabu ashabus salib ma'asalibihim. Orang yang menyembah salib akan ikut salib. Wa ashabul awthan ma'awthanihim. Orang yang menyembah berhala akan pergi bersama berhala-berhala mereka, tentu ke dalam api neraka. Wa ashabu kulli alihatihim ma'alihatihim. Setiap yang menyembah sesuatu, dia akan pergi bersama sesuatu itu. Lalu bagaimana dengan penyembah Nabi Isa, Yesus, yang menyembah Nabi Uzair? Maka Nabi Isa, para nabi atau orang yang menyembah orang-orang soleh akan berlepas diri nanti pada hari kiamat. Nabi Isa akan berlepas diri. Ya. Allah mengatakan: Ittabarra'al ladina tubi'u minal ladina taba'u mara'awil adab wa taqaffa'a bihimul asbab. Surat Al-Baqarah. Ingatlah, kelak pada hari itu orang-orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan akan terputuslah hubungan di antara mereka. Maka akhlislam azakumullah wa'ayakum, setiap yang menyembah sesuatu akan mengikuti sembahannya pada hari kiamat. Yang ikut yang menyembah matahari, ikut matahari. Yang menyembah batu, ikut batu. Yang menyembah patung, ikut patung. Ya, yang menyembah salib akan ikut salibnya. Fala yabqa man kana ya'budu ghayra Allah min al-asnam wal ansab illa yatasaqquna fil nar. Maka tidak ada satu pun yang menyembah selain Allah, baik menyembah patung ataupun bebatuan ataupun yang lainnya, kecuali mereka berjatuhan dalam api neraka. Hatta yabqa man kana ya'budu Allah min barrin aw fajirin, kata Rasulullah. Sehingga tersisalah orang-orang yang hanya menyembah Allah saja, baik itu orang soleh ataupun orang yang suka berbuat maksiat, tapi di dunia dia hanya menyembah Allah saja. Bahwa barang bin ahli kitab, demikian pula dari orang-orang ahli kitab. Suma yukta bi jahannam tu'rab ka'annaha sarab. Kemudian didatangkanlah neraka jahannam yang akan ditampakkan bagaikan potong organa.
Bapak tahu ya, neraka jahanam itu kata Rasulullah akan ditarik, di mana setiap tarik apa neraka jahanam itu mempunyai 70.000 tarikan, setiap tarikannya ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, besar sekali neraka jahanam itu, Pak. Fayuqalul Yahud, lalu dikatakan kepada orang-orang Yahudi, ma kuntum ta'budun, apa yang dahulu kalian sembah? Qalunna na'budu Uzair ibn Allah. Mereka berkata, kami dahulu menyembah Uzair anak Allah. Faqal kadabtum, ya lam yakun lillahi sahibah wala walad. Kalian telah berdusta, Allah tidak memiliki anak dan tidak punya istri. Fama turidun, apa yang kalian inginkan? Qalu, maka orang-orang Yahudi berkata, atishna rabbana, nuridu an tasqiyana, kami haus oleh Rabb kami, kami ingin agar engkau memberikan minuman kepada kami. Qala ala taruduna, ala tarudun, ya, ala taridun, isyabu, fayusharuna ilan na, ka'ana sarabun yahtimu ba'du wa ba'dan, fayakasakatuna fi jahannam. Kalian singgah, silakan. Ya. Kemudian ya, mereka pun kata Rasulullah SAW, ya, apa namanya, dimasukkan ke dalam neraka jahannam, dan mereka pun kemudian jatuh satu persatu ke dalam neraka jahannam. Kemudian An-Nasara, kemudian orang-orang Nasara itu dipanggil lagi, dan dikatakan kepada mereka, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah dahulu? Mereka berkata, kami dahulu menyembah Isa bin Maryam, yang mereka sebut dengan Yesus. Lalu Allah mengatakan, kadabku, kadabtum lam yakun lillahi sahibah wala walad. Allah tidak punya anak dan tidak punya istri. Ya. Apa yang kalian inginkan? Mereka berkata, kami ingin agar engkau memberikan kepada kami minum. Lalu dikatakan kepada mereka, isyrabu, minumlah, ya, dari air yang sangat panas. Lalu mereka pun jatuh satu persatu, sehingga hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajirin, sehingga tersisalah orang yang hanya menyembah Allah saja, baik itu orang yang soleh ataupun orang yang berbuat maksiat. Fayaqalu lahum ma yahbisukum, madza tantadhiruna wa qad dhahaba an-nas, apa yang mencegah kalian di sini? Siapa yang kalian tunggu? Orang-orang sudah pergi. Fayaquluna farakna an-nas fid dunya wa nahnu ahwaj minna ilayhi al-yawm aw aqarna kunna ilayhi ma lam nusahibhum. Ya Allah, di dunia kami ya meninggalkan orang-orang yang menyembah selain Engkau. Kami dahulu di dunia ya meninggalkan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Dan kami sangat butuh kepada bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap hari ini, dan juga butuh kepada bantuan orang-orang yang bisa membantu kami. Ya. Wa inna sami'na munadiyan yunadi, dan kami mendengar ada orang yang menyeru, ya haqqul qawmin bima kanu ya'budun, hendaklah setiap orang mengikuti sesembahannya masing-masing. Ya. Kemudian mereka berkata, wa inna manantadhi rabbana alladhi na'bud, kami menunggu Rabb kami yang kami sembah dahulu di dunia. Kalau mereka sudah mengikuti matahari ini semuanya berikut, Pak, ya, sementara kaum mukminin nanti akan menunggu siapa? Menunggu Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang dulu mereka sembah di dunia. Qala fa ya'tihim jabbar fi suratin ghairi suratihim sirat suratihi allati ra'awhu fiha awwala marrah. Maka Allah pun datang dengan bentuk yang tidak dikenal oleh kaum mukminin, bukan bentuk yang pertama kali mereka lihat. Ya, pertama kali yang dilihat oleh kaum mukminin, mereka mengenalnya, karena ketika manusia di padang mahsyar itu Pak dikumpulkan, maka Allah akan datang bersaf-saf dengan malaikatnya bersaf-saf, dan kaum mukminin, hanya kaum mukminin yang bisa melihat Allah. Adapun orang-orang kafir yang tidak bisa, maka mereka bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian diperintahkan setiap orang untuk mengikuti sesembahannya masing-masing.
lalu kemudian mereka pun menunggu Allah Subhanahu wa taala. Rupanya apa yang terjadi, ya, Allah kemudian mendatangi mereka dengan bentuk yang mereka tidak kenal. Kemudian Allah berfirman, "Ana rabbukum." Aku Tuhan kalian. Fayaqul anta rabbuna la nusyrik billahi syai'an marratain wa thalathah. Engkau Tuhan kami. Kami tidak akan pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Yes. Fayaqulun fala yukallimu illa al-anbiya fayaqul hal bainakum wa bainahu ayat ta'rifunahu. Lalu Allah berfirman, apakah kalian mengenal Tuhan kalian? Apa tandanya yang kalian kenal dari Tuhan kalian? Fayaquluna as-saq. Mereka berkata, kami mengenal Tuhan kami dari betis. Fayashifu an-saqi. Lalu Allah pun yang menimpa betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah. Di saat itulah kaum mu'minin akan mengenal Rabb-nya. Maka setiap mu'min dan mu'minah pun sujud. Wa yaqamun kana yasjudu lillahi riyan wa sum'atan fayadhhabu kayma yasjud. Ternyata Pak, tersisa orang-orang yang dahulu sujudnya karena riya, karena ingin didengar orang. Setiap kali dia mau sujud, itu yang namanya punggungnya lapang lagi. Iya, tidak bisa sujud dia. Fumayuta bin jisr fayuj'al baina dhahri jahannam. Kemudian dibawalah jisar, nah ini dia sirat di jembatan. Lalu kemudian diletakkan di atas neraka jahannam. Kemudian para sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, wa mal jisar?" Wahai Rasulullah, apa itu jisar? Apa itu jembatan yang terbentang di atas sirat itu? Kata Rasulullah, "Madhhabatul mazallah." Ya, dia adalah jembatan yang sangat licin. Alaihi khatatif wa khalali. Di atasnya khatatif. Khatatif itu pencaklo. Khalali itu kayak pancing, kail. Ya. Wahasatan mufaltohah. Dan duri yang sangat besar. Apa? Wahasatan mufaltohah. Hasatan itu besi. Ya, mufaltohah yang lebar. La syauka muqayqa. Dia mempunyai duri-duri yang sangat besar. Takunu bin najd. Durinya itu mirip dengan sebuah pohon yang ada di Najd. Nama duri apa pohon itu namanya Sa'dan. Yeah. Al-mu'min alayya qatarf. Maka kaum mukminin melewatinya itu Pak, beda-beda Pak. Ada yang sekedar mata lewat. Yeah. Wa khalbar, ada yang secepat kilat. Wa kharri, ada yang secepat angin. Wa akal jauhi til khail, ada yang secepat kuda yang kuat berlari. Wa rikab, ada yang secepat unta berlari. Fa najin musallam, ada yang selamat diselamatkan oleh Allah. Wa najin mahdush, ada yang selamat namun dia terkena apa? Ya, sengatan. Apa namanya, neraka jahannam. Ya. Wa mahdusun fi nari jahannam, dan ada yang lagi yang jatuh ke dalam neraka jahannam. Tapi kalau kaum mukminin tidak kekal dalam neraka jahannam. Iya. Hatta yamuru akhiruhum yushabu sahdan fa yadkhulu ahlul jannati al-jannah wa ahlun nar an-nar. Sampai kemudian melewatlah orang yang terakhir dan ia diseret, iya, dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ada juga yang ada yang terseok-seok, jatuh, berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi, sampai akhirnya selamat, Pak. Ya, kata Rasulullah, ini yang paling terakhir melewati jembatan Shirath. Ini yang terakhir melewati jembatan Shirath. Ya. Lalu kemudian ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan ya, kisah yang dikisahkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Rasulullah SAW. Fayadkhulu ahlul jannati al-jannah wa ahlun nar an-nar. Maka penduduk surga pun masuklah ke surga. Yang selamat dia melewati jembatan Shirath masuk surga. Yang mereka jatuh ke dalam neraka masuk ke dalam neraka
jahanam. Termasuk kaum mukminin yang banyak berbuat dosa itu, Pak, masuk ke dalam neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW, "Fama antum bi asyaddil mushaddatan fil haqqi qad tabayyana lakum minal mu'min yawmidin lil jabbar." Dan tidaklah kalian lebih hebat mintanya dalam kebenaran pada waktu itu, karena telah tampak pada kalian siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aw annahum qad najaw fi ikhwanihim, ketika mereka telah berhasil selamat, tapi kok mereka melihat teman-teman dan saudara-saudaranya di neraka. Apa yang terjadi? Yaqulun, "Rabbana ikhwanuna alladziina kaanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana wa hirab kami." Itu tahu saudara-saudara kami yang dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, beramal soleh bersama kami. Fayaqulullah ta'ala, lalu Allah pun berfirman, "Ibrahim, silahkan kamu pergi ke neraka. Ama wajadkum fi qalbi mithqala dinari min iman fa'akhrijuh." Siapa saja yang kalian dapatkan di hatinya ada sebesar satu dinar dari keimanan, silakan keluarkan dari api neraka. Fakhraju, maka kemudian mereka pun mengeluarkannya. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar fa yaktum fa yakunu wa ba'dhum qad ghadat an-nar ila qadami wa ila ansafi saqai. Ya, kemudian mereka pun terdatanglah, Pak, ke api neraka itu, Pak. Dan kaum mukmin itu diharamkan tempat sujudnya, hidatnya yang buat sujud itu dari api neraka. Kaum mukmin mendatangi teman-temannya yang di dalam neraka itu. Sebagian mereka ada yang tenggelam sampai ke kakinya, ada yang sampai ke pertengahan betisnya, ada yang sampai ke perutnya. Ya, kemudian mereka pun mengenali orang-orang tersebut, kemudian diambil, diselamatkan dari neraka jahanam. Ya. Ikhwat Islam azakumullah. Thumma ya'udun. Kemudian mereka balik lagi ke Allah. Minta lagi, "Ya Allah, masih ada saudara-saudara kami yang dalam neraka." Dan Allah berfirman lagi, "Pergi, silakan." "Faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarratin min iman fa'akhrijhu." Siapa saja yang kalian kenal yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari keimanan, keluarga. Maka kemudian kaum mukminin pun pergilah dan mengeluarkan teman-teman mereka yang dikenal itu. Masya Allah, ya. Ini imannya punya orang teman soleh. Makanya penting kita punya teman soleh itu. Ya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata, perawi hadis ini, "Fa'ilam tusaddiquni faqra'u." Jika kalian tidak percaya, silakan baca firman Allah. "Inna Allah la yadhimu mithqala dzarrah." Ya, "wa in taku hasanata yudha'ifha." Sesungguhnya Allah tidak pernah mendzalimi sebesar biji sawi pun juga. Dan jika itu sebuah kebaikan, pasti Allah akan lipat gandakan. "Fayashfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun." Maka para nabi, para malaikat, para mukminin pun semuanya memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. "Fayaqulu jabbar." Setelah mereka selesai memberikan syafaatnya, maka Allah berfirman, "Baqiyat syafa'ati." Tersisa syafa'atku, kata Allah. "Fayang bidu qabwa minan nar." Allah menggenggam dengan segala genggam dari api neraka. "Fayang khurju akwaman fadim tuhishu wa'adu tumaman." Maka dikeluarkanlah dari neraka jahanam orang-orang yang badannya sudah apa? Sudah gosong. Ya. Dan sudah menjadi arang. Jadi orang beriman itu, Pak, ketika di neraka jahanam itu dianggap sesuai dengan dosanya. Setelah itu mati, setelah itu dia akan menjadi gosong dan menjadi arak. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu tidak hidup, tidak mati, terus menerus dianggap. Ya. "Fayakuna fi narin bi afwamil jannah." Kemudian ya, mereka-mereka yang sudah menjadi arak ini pun dilemparkanlah ke sebuah sungai yang berada di tepi surga. "Yuqalu lahu ma'ul hayah," yang disebut dengan air kehidupan. "Fayambutun," kemudian mereka pun tumbuh. Ya. "Fi hafataihi," mereka tumbuh di pinggir-pinggirnya. "Kama tambutul habba fi hamilis sayl,"
قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر فما كان منها إلى الظل كان أبيض ألم تر أنها تخرج صفراء وتضيء فيخرجون ya dan kamu lihat mereka itu tumbuh ada yang tumbuh di samping batu ada yang samping pohon kata Rasulullah SAW biasanya kalau pohon itu tumbuhnya terkena matahari dia akan hijau adapun kalau dia tertutup oleh bayangan dia akan putih kata Rasulullah dan kamu lihat mereka akan tumbuh yang berwarna kuning dan bengkok fayukhrajun ka'annahum lu'lu' lalu mereka pun keluarlah dari air kehidupan tersebut bagaikan apa? Intan permata. Fayuj'al fi riqabihim al-khawatim. Tapi kemudian di leher mereka diberikan apa? Tanda. Ya, tanda apa, Pak? Jahannamiyyin. X neraka jahannam. Ya, ada tandanya. Kalau kita kan pengen masuk surga nggak ada tandanya. Ya. Fayaqulun al-jannah, fayaqulu ahlul jannah, maka mereka pun masuklah ke surga. Lalu penduduk surga berkata, haulai mutaqarrabur rahman. Mereka itu orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adkhalahum al-jannah bi ghairi amalin amiluh wa la khairin qaddamu. Mereka dimasukkan ke surga dengan tanpa amal yang mereka lakukan, tanpa kebaikan yang mereka yang lakukan. Apa yang kalau lagu mereka maroh ayat murid lagu marah. Kalau dikatakan kepada mereka itu, kalian mendapatkan apa yang kalian lihat dan yang semisal dengannya. Nah inilah Pak kisah yang akan terjadi dalam nanti. Ini bukan cerita loh, bukan dongeng Pak. Ini benar pasti akan terjadi dan kita pasti akan melihatnya. Iya. Jadi itulah Bapak sekalian. Setiap kita, setiap mukmin, siapa saja yang wafat di atas iman dan Islam pasti akan melewati jembatan sial. Kalau orang kafir, orang kafir langsung dilemparin ke neraka jahanam. Orang kafir itu akan mengikuti sesembahan mereka, kemudian masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya yang melewati jembatan yang terlentang di atas api neraka ini hanya orang beriman saja. Ya, baik yang soleh maupun yang suka berbuat maksiat maka mereka melewati jembatan syirat. Adapun yang tersebar di masyarakat kita jembatan syirat itu rambut di belah tujuh ini dongeng baru pak benar ngabu muda-muda cengeng yang berada dalilnya sama sekali yang disebutkan dalam hadis-hadis bahwa jembatan sirat itu ahadun nasaif lebih tajam dari pedang. Ya, sangat licin sekali, masya Allah. Makanya yang bisa menyelamatkan seseorang itu apa? Aman. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa sirat yang terbentang di atas neraka jahanam itu sebagai gambaran dari sirat yang Allah pancangkan di dunia. Ya. Karena di dunia pun Allah memancarkan sirat yang kita selalu dimintanya ihdinas siratal mustaqim ya Allah berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus di dunia kata Rasulullah SAW ia dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya daraballahu siratal mustaqim Allah memancarkan di dunia ini jalan yang lurus wa ala jambatai sirat sur di pinggir kanan kiri sirat itu ada pagar. Ya wa fi kulli surin abwaabun muftatahah. Dan di setiap pagar itu ada pintu-pintu terbuka. Wa 'ala kulli babin satrun khaf. Dan di setiap pintu itu ada penutupnya yang direndahkan. Wa amama sirat da'in yadu. Di depan sirat ada yang menyeru, ayuhan nas, udkhulu sirat jami'an, wala tata'awwaju. Wahai manusia, masuklah ke dalam sirat ini. Jangan bengkok kanan kiri, jangan. Ya. Wa fawqa sirat, da'in yadku.
Dan di atas sirat itu ada juga yang menyeru. Ya, setiap kali seorang mukmin hendak membuka pintu yang ada di pinggir kanan dan kiri itu, penyeru yang ada di atas berkata, "Waihak, la taftah. Innaka in taftahu tarijhu." Celaka kamu. Jangan sekali-kali kamu berani membuka pintu itu. Kalau kamu berani membukanya, kamu akan masuk ke dalamnya. Kemudian Allah menafsirkan, "Fas-sirat wal Islam." Sirat ini adalah Islam. Dan pagar-pagar yang ada di kanan kiri itu adalah batasan-batasan Allah. Dan pintu-pintu yang ada padanya penutupnya adalah apa? Keharaman-keharaman Allah. Dan penyeru yang ada di depan sirat itu Al-Qur'an. Dan penyeru yang ada di atas sirat itu wa'idullah bi qalbi kulli muslim, itu malaikat yang mengingatkan pada hati seorang muslim. Setiap kali hendak berbuat maksiat, malaikat itu berkata, "Takwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu masuk, jangan kamu buka." Makanya apa, kalau kita mau berbuat maksiat, kita masih ada apa namanya, seakan-akan hati kita itu ada yang mengingatkan, "Alhamdulillah, puji Allah." Tapi kalau kita sudah tidak ada mengingatkan lagi di hati kita, berarti malaikat itu sudah berpaling dan benci orang kita. Maka dari itu ya Islam azakumullah. Al-Imam Al-Qayyim berkata, siapa yang ingin melewati jembatan sirat dengan selamat, selamat. Lewatilah sirat di dunia ini dengan selamat. Semakin kita kuat dalam melewati jembatan sirat yang di dunia, semakin kita kuat melewati jembatan sirat di akhirat nanti. Tapi kalau kita di dunia, ketika melewati jembatan sirat Islam ini pak, ya, jalan Islam, terkadang maksiat, terkadang taubat, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi. Ya nanti ketika melewati jembatan sirat begitu juga, jatuh, gili lagi, jatuh, bangun lagi. Kalau dia wafatnya di atas sirat, di atas maksiat, kelas, masuk ke neraka. Tapi kalau dia wafatnya di atas taubat, selamat. Ya, selamat. Cuma masalahnya kita bisa yakin enggak wafat kita di atas taubat, Pak? Mungkin di antara kita ada yang berkata, "Ah, yang penting saya wafat di atas la ilaha illallah. Nanti juga sama teman-teman saya dikeluarin." Pak, jangan kita menganggap remeh masalah maksiat. Karena kata para ulama, al-ma'asi tihyizul kufur. Maksiat itu corong kepada kekafiran. Terkadang seseorang saking asyiknya dengan maksiat, dia malah benci kepada taat. Saking dia itu sudah tenggelam dalam maksiat, dia malah tidak suka kepada apa? Ya, dia benci kepada orang yang sholat, dia benci kepada orang yang taat. Kalau dia sudah membenci ketaatan, membenci apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa kata Allah? Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dalam surat Abi Muhammad. Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah batalkan semua amalan mereka. Dibatalin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ya. Maka dari itu ya akhi azakumullah, yang menjadi pertanyaan kita Pak sekarang adalah bagaimana sih supaya kita bisa melewati jembatan sirat. Sudah saya sebutkan tadi, istiqomah di atas sirat di dunia. Istiqomah terus Pak. Cuma masalahnya untuk istiqomah berat. Kenapa berat Pak? Berat dong. Sekarang kita punya hawa nafsu gak? Punya. Kita punya syahwat tidak? Punya. Musuh kita setan. Setannya dari jin dan manusia. Setan selalu berusaha menggoda kita, ya tidak? Iya. Iblis sudah bersumpah, Pak, dengan sumpah palapa dia. Dia mengatakan, "Bagi ma'agwaita nila akrudanna lalu siratokal mustaqim." Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktharahum syakirin." Aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka,
dari kanan dan kiri mereka, dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan hambamu bersyukur ya Allah. Iblis pun melaksanakan ya apa namanya janjinya. Ketika Allah perintahkan iblis turun ke dunia, maka kata Rasulullah SAW, wadu'a iblis arsyahu alal ma. Dia pun kemudian meletakkan singgasananya di atas laut. Wabahasa saroya, lalu iblis pun kemudian mengirim pasukan-pasukannya untuk menggoda manusia. Wa'akrabuhum ilaihi ya'akrabuhum fitnah. Maka yang paling didekatkan kepada iblis siapa? Yang paling berat ya, godaannya. Fayaqul ahaduhum, salah satu pasukan iblis berkata, qad fa'altu kada wa kada, aku sudah melakukan begini dan begitu. Kata iblis, maka syaitan, kamu belum melakukan apa-apa. Yang satu berkata, ma farraqtu wa ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina zawjati. Aku, hai iblis, aku tidak meninggalkan dia sampai aku berhasil menceraikan dia dengan istrinya. Maka kemudian iblis berkata, nikmat anta, kamu sebaik-baiknya pasukan. Lalu didekatkan kepada iblis. Di sini saya dengan muslim dalam sahihnya. Lihat lepas kami. Iblis untuk ya merealisasikan janjinya itu berbagai macam cara dilakukan. Berbagai macam media, berbagai macam luar biasa. Iblis itu lebih panjang hidupnya daripada kita, Pak. Iblis sudah ada sebelum Nabi Adam. Makanya iblis paling tahu tentang sifat kita, paling tahu tentang sifat manusia. Makanya dari itu ya akal Islam, kewajiban kita untuk apa? Ya, agar kita selamat, kita wajib mempelajari langkah-langkah setan. Langkah setan harus kita pelajari. Bagaimana tuh langkah setan? Sebab kalau kita tidak mempelajari langkah syaitan, kita tidak akan bisa selamat, Pak, untuk melewati jembatan sirat yang ada di dunia ini. Makanya ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang kisah iblis dan Adam. Bagaimana iblis menggoda Adam sampai akhirnya Adam pun bisa makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ceritakan, Pak? Untuk diambil pelajarannya, bagaimana pintarnya iblis menggoda Adam. Lihat Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, Tuhan, wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Ya wahai Adam, tinggallah kalian, kamu dan istrimu di surga. Ya wa kula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna min adh-dhalimin. Tinggal kalian berdua di surga, tapi jangan sekali-kali kamu dekati pohon ini. Karena kalau kamu lakukan itu, kamu termasuk orang yang zalim. Apa yang terjadi, Pak? Allah swasallahu masyaitan. Liubdiyallahu ma mawriya anhuma min sawatihima. Maka setan pun memberikan was-was kepada siapa? Ini cara yang pertama. Memberikan apa? Was-was. Apa was-wasnya? Ya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna min khalidin. Hai Adam, Allah melarang kamu makan pohon ini. Tahu tidak kenapa? Supaya kamu tidak menjadi malaikat dan tidak kekal di surga. Sebetulnya ini pohon membuat kamu kekal di surga, hai Adam. Makanya kemudian iblis menamai pohon itu dengan apa? Pohon khuldi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah pohon kekekalan? Kalau kamu makan, justru kamu akan kekal di surga ini. Pembuat pembaikan fakta. Bentar deh iblis. Iya. Seharusnya itu pohon yang gak boleh dimakan. Apa kata iblis? Justru ini pohon membuat kamu kekal. Ada. Allah melarang kamu makan itu. Iya. Supaya kamu tidak jadi malaikat.
dan tidak kekal di surga. Wa qasamahuma, lalu iblis bersumpah, inni lakuma laminan nasihin, aku ini menasihati kamu Adam, aku lebih tua dari kamu, aku ini udah lebih pengalaman dari kamu Adam, masa kamu gak mau dengar nasihat saya? Kan iblis datang dengan berbentuk orang yang memberikan apa? Nasihat. Padallahuma bi ghurur. Maka iblis pun menunjukkan pohon tersebut dengan tipuannya. Iya. Lihatlah Pak, akhirnya Adam pun berhasil dirayu oleh iblis, Pak. Berhasil. Di zaman sekarang pun begitu, Pak. Orang-orang yang berbuat maksiat itu diberikan was-was oleh syaitan. Iya. Kamu kalau minum arak itu jantan. Ah, kamu kalau enggak minum arak itu jantan, bencong. Makanya banyak pemuda dengan kata-kata itu apa, Pak? Terpengaruh. Mereka menganggap bahwa ya, yang namanya minum arak, namanya ekstasi modern katanya. Iya, perempuan-perempuan yang keluar telanjang kelihatan auratnya. Apa katanya nih modern? Modern. Mungkin kalau rasanya modern begitu suku Asmat lebih modern. Iya. Kata Islam, azakumullah, ya. Itulah syaitan, Pak. Membolak-balikkan fakta. Yang baik dijadikan apa? Buruk. Yang buruk dijadikan apa? Baik. Mirip di zaman sekarang, lihat media-media. Media-media di zaman sekarang pun berusaha bagaimana mengesankan Islam buruk, Islam teroris, dan yang lain. Iya. Makanya kalau ada yang melakukan keburukan ke orang Islam, oke, jenggot, langsung bus, tulang, tuh, teroris, teroris. Tapi kalau yang ngebomnya orang Kristen, diintim. Ya kan, Mak? Ya, itu di Tangerang, lihat. Iya, yang melakukan siapa? Bukan orang Islam. Semua teroris bukan, Pak? Oh, enggak, itu bukan terorisme. Ajib. Itulah memang Pak Iblis dan dalam tentara pembala tentaranya. Bukan berarti kalau orang Islam tidak teroris, ya jelas kita pun ingkari ya Islam, azakumullah, ya. Tapi itulah Bapak sekalian. Mereka ingin berusaha mengesankan kepada manusia seakan-akan Islam itu garis, apa, garis keras, ya. Islam itu teroris. Allah musta'an walidikna. Apalagi yang teman-teman yang berjenggot di atas mata kaki, kena lagi ya. Ciri teroris berjenggot di atas mata kaki, jidatnya hitam, kena semua. Yang berarti Rasulullah SAW teroris juga loh, Pak. Yang pada Rasulullah berjenggot, Masya Allah. Kepada Islam, azakumullah wa yakum. Itulah. Maka ini cara yang pertama supaya kita selamat di atas sirat. Kita harus berjihad melawan apa? Iblis dan bala tentara. Harus pelajari, Pak, langkah-langkah iblis itu. Wah, oh, Masya Allah, kata Sofyan al-Thawri, langkah iblis itu lebih lembut dari sutra. Yang terkadang kita itu tidak sadar sudah jatuh kepada langkah-langkah iblis. Ya. Naam, apa Islam, hanzakumullah. Ada orang, ya, masuk ke dunia Facebook, niatnya dakwah. Iblis mulai menyeringnya ya, Pak. Ini hidup nih. Tadinya sih dakwah, Pak. Dakwah, Masya Allah. Ya. Macam-macam. Iblis berusaha untuk masuk ke pintu syahwat. Nah, rupanya terima ku akhwat. Ya. Lama-lama, Iblis membisiki. Kali-kali dong kenalan sama akhwat. Udah mulai dia chatting sama akhwat. Niatnya apa? Menasihati. Lama-lama Iblis bikin lagi konspirasi, Pak. Oh, Iblis bikin dari kita, Pak. Akhirnya akan terjadi akhwatnya ngajakin kopdar. Iya. Lama-lama terjadilah itulah apa hubungan terhadap apa, Masya Allah. Itulah apa sekalian.
Ada yang kuat, masya Allah. Dari pintu syahwat ini nggak mempan nih. Ya, ditawarin perempuan, dicoret sama dia. Iblis langsung meniup-niupkan ke hatinya. Oh, kamu itu orang alim. Ini selalu share ilmu. Banyak orang nanya sama kamu. Kamu ulama. Ujub naik, Pak. Ya. Ujub. Merasa bangga dengan apa? Banyaknya ilmu. Ujub. Kalau sudah ujub, bahaya. Karena ujub itu membinasakan, kata Rasulullah SAW. Tidak sampai situ, iblis naikkan lagi ketika sombong. Dia meremehkan yang lain. Dia merasa sudah masya Allah tinggi ilmunya. Dia pun merasa merendahkan orang lain. Sudah begitu dimasukkan lagi oleh iblis ke tingkat yang lain. Apa itu? Senang berjidal, berdebat. Sehingga dia kerjanya debat saja. Yang ingin memperlihatkan kehebatannya. Iblis tertawa. Kita tidak sadar bahwa kita sudah terkena jaring-jaring iblis. Wah, pintar. Ya. Setiap jalan-jalan kebaikan, iblis menggoda di situ. Makanya kata Rasulullah, "Idza arada al-'abdu an yusrif fa'ada fi tariq al-Islam." Apabila seorang hamba ingin masuk Islam, iblis akan duduk di jalan Islam dia. Lalu dia berkata, "Kalau kamu masuk Islam, kamu akan ditinggalkan kerabatmu. Kamu akan tinggalkan orang tuamu. Bagaimana? Fa'idha aslam, tapi kalau dia tetap masuk Islam, fa'ada fi tariq al-Hijrah." Iblis langsung duduk di jalan hijrah supaya enggak hijrah. Ya, iblis berkata, kalau kamu hijrah, kamu akan tinggalkan negeri kamu, harta kamu, rumah kamu. Ternyata dia tetap hijrah. Maka iblis pun akan duduk di jalan-jalan yang lainnya. Pak, sama ketika kita ingin pergi untuk ilmu, duduk iblis di jalan untuk ilmu, kan gitu. Kamu nanti kalau untuk ilmu, kebanyakan ilmu gak bisa ngamalin ilmu kamu. Ya. Nanti kalau kamu untuk ilmu, kamu bisa gak ngamalin ilmu? Coba, Bapak, kita masuk tuh, Pak, was-was. Tapi ternyata antum tetap menuntut ilmu. Enggak, aku bisa menuntut ilmu. Masya Allah, iblis mikir lagi bagaimana ada orang ini. Sampai di tempat taklim, ketemu temannya. Ngobrol. Jadi ngobrol tuh. Harusnya menuntut ilmu, dengerin, jadi ngobrol sama temannya. Wah, iblis berusaha itu. Yang satu lagi gak ngobrol, Pak, ngantuk. Jadi hukum tuh makan ngantuk. Udah ya, tidur aja deh. Nanti ngapain, ngantuk. Iya, ngantuk pada bangun siapa. Ikhwatul Islam, jazakumullah khairan. Bapak dan Ibu sekalian, inilah memang jalan setan. Memang real demikian setan menggoda. Maka dari itu, akhi, ya, jihad melawan setan itu semua hidup, Pak. Selama kita selama hayat masih di kandung kadar dan kita harus jihad melawan setan. Ya, makanya Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh buat kamu. Ambil dia sebagai musuh. Jangan jadi teman, Pak. Kok aneh kalau ada orang berteman sama setan? Menjadikan setan sebagai teman? Jangan. Allah mengatakan fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan dia sebagai musuh. Wah, kalau setan manusia harus kita musuhi. Enggak. Kita harus dakwahi. Kita harus ajak agar dia jadi orang lagi, jangan jadi setan. Iya, Pak. Ikhwatul Islam, azakumullah ya. Ini yang pertama, Pak. Agar kita selamat di atas sirat Islam ini, kita harus betul-betul berjihad melawan setan. Kita harus mempelajari langkah-langkah setan. Bukan di sini tempatnya. Kalau saya bicara tentang langkah-langkah setan, butuh pelajaran tersendiri, pengajian tersendiri. Yang kedua, Pak, agar kita selamat di atas sirat ini, Pak, yang Allah bentangkan di dunia, agar kita selamat dalam sirat yang terbentang dalam api neraka,
kita harus berjihad melawan diri sendiri. Dan ini lebih berat lagi. Manusia punya hawa nafsu dan syahwat. Iya tidak? Dan yang namanya hawa nafsu manusia menyeru kepada apa? Keburukan. Sahih. Bukankah Allah berfirman dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh kepada apa? Keburukan. Allah mengatakan hawa nafsu menyuruh kepada keburukan. Selalu, Pak. Manusia tabiatnya senangnya berpoya-poya. Manusia tabiatnya malas-malasan. Manusia tabiatnya lebih senang kesenang-senang dalam syahwatnya, dengan harta, wanita, kedudukan. Ini semua, Pak. Ini alat-alat iblis semuanya. Iya. Antum senang melihat apa? Enggak mau lihat apa? Yang enggak senang important. Iya, laki-laki pada senang wanita. Iya, bahkan Rasulullah mengatakan hubbi bainaya minad dunya, dijadikan kepada aku sesuatu yang paling aku cintai dari dunia dua, wanita dan minyak wangi. Iya. Antum cinta harta tidak? Cinta, semua kita cinta. Karena cinta itu loh bapak cari duit, ya kan? Biasanya orang semakin cinta semakin kencang nyarinya. Semakin bapak cinta duit, cinta harta, semakin kencang cari dunia. Setiap kita suka gak kedudukan, Pak? Bapak yang namanya kedudukan itu kan enak, Pak, dihormati orang, Pak. Bapak ketua RT, RW, ketua apa lurah, bupati. Kenapa orang berlomba-lomba pengen jadi apa? Ya pemimpin. Karena dia menikmati penghormatan manusia. Dihormati orang itu manis, Pak. Manis. Tapi ini semua adalah apa? Gerbang-gerbang iblis. Ini pintu-pintu iblis untuk masuk dari wanita. Apalagi kalau wanita biasanya yang tergoda laki-laki. Iya. Kalau wanita jarang yang tergoda sama laki-laki. Karena laki-laki itu sifatnya aktif. Kalau wanita sifatnya apa? Pasif. Iya. Makanya kata Rasulullah apa? Ma taraktu ba'di fitnatan ya Allahu 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki dari wanita. Ujian bagi laki-laki yang paling berat apa? Wanita, kata Rasulullah. Iya. Apalagi masih jomblo, hati-hati jomblo-jomblo ini. Kalau sudah jatuh cinta sama perempuan, terkadang tidak peduli lagi batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati sudah dipenuhi cinta ya kepada lawan jenis, tak peduli lagi dengan panggilan Allah dan Rasulnya. Musik. Harta. Terkadang seseorang demi mendapatkan harta tidak peduli halal haram tidak peduli. Iya, yang haram aja susah sih, mana yang halal katanya. Akhirnya nggak peduli. Kedudukan, demi kedudukan berapa banyak orang tidak perlu dengan ya apakah itu lawan atau kawan ataukah itu apa namanya kebenaran atau bukan. Berapa banyak yang akan Islam azakumullah wa iyyakum. Ya, kebenaran yang harus mundur hanya demi untuk mendapatkan kedudukan ya. Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya subhanallah ya, manusia mempunyai hawa nafsu. Ya. Kadang ketika kita mau menuntut ilmu, Pak, hawa nafsu kita malas. Lalu muncul ide, ah nanti sore juga masih ada waktu. Kan gitu, Pak. Makanya apa? Setiap kali berbuat baik, hawa nafsunya berkilat, gampang. Masih ada waktu kok besok. Iya. Yeah. Seorang pemuda berkata, ah, saya masih muda, saya mau senang-senang dulu. Gampang nanti taubat udah tua. Berapa banyak orang-orang yang akan Islamnya tertipu oleh hawa nafsunya. Maka dari itu yang akan Islam yang harus kita lakukan adalah berjihad melawan hawa. Kata Rasulullah al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu hakikatnya adalah yang orang yang menjihadi dirinya
hawa nafsunya untuk apa? Untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih dari Ibnu Majah dan dari Abu Dawud. Ikhwah Islam, jazakumullah khairan. Lalu apa caranya dong? Ya, supaya kita bisa melawan hawa nafsu. Bagaimana caranya supaya kita bisa berjihad melawan setan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, caranya tidak ada lain kecuali satu, menuntut ilmu Allah. Pelajari Al-Qur'an, pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Qur'an sudah menjelaskan langkah-langkah setan. Al-Qur'an pun sudah menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Bagaimana Al-Qur'an mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada kehidupan akhirat, menjadikan kita takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Hal-hal seperti ini paling menjadi modal utama kita untuk melawan apa? Hawa nafsu. Tanpa cinta kepada Allah, sulit rasanya untuk menaatinya. Tanpa takut kepada Allah, sulit rasanya untuk meninggalkan maksiatnya. Ya Allah. Makanya Al-Quran menanamkan kita untuk cinta kepada siapa? Allah. Al-Quran menanamkan rasa takut kepada siapa? Allah Rabbul Izzat wal Jalal. Maka dari itu, di mana Al-Quran dalam hidup kita? Sudahkah Al-Quran kita selalu baca dan kita tadabburi, Pak? Ataukah kita lebih senang untuk mentadabburi Quran daripada Al-Quran? Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am khalaqun min aqfaliha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati mereka ada gembok-gemboknya sehingga sulit rasanya untuk mentadabburi Al-Quran? Ya, akhi Islam, terkadang kita lebih senang membaca ya cerita-cerita karangan orang. Terkadang kita lebih senang membaca fiksi-fiksi ataupun ya berita-berita tentang dunia. Kalau kita terkadang kalau ikutin berita dunia itu anjir banget, Pak. Sampai kalau ditanya tentang apa? Ya, nama pemain sepak bola tahu. Misalnya artis dari dunianya tahu. Pokoknya kalau masalah dunia dikejar jauh dari baik, dan berusaha kita jadikan dunia sebagai ajang untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Ikhwat Islam, jazakumullah. Memang terkadang Pak ya, kalau saya bicara begini, terkadang orang nyatuk gini, ah, itu Ustaz akhirat menurut. Jangan akhirat menurut lah. Dunia sama akhirat itu harus seimbang, itu kenapa? Ada nggak orang berkata begitu, Pak? Banyak. Kalau Bapak menemukan orang seperti itu, tanya ke dia. Anda sudah seimbang? Berapa jam cari duit? Kamu cari kerja berapa jam? Cari duit di mana? Di kantor berapa jam? 8 jam. Kalau kamu bilang berimbang dan harus seimbang, 8 jam cari dunia, 8 jam cari akhirat. Kamu begitu enggak? Ya enggak sih. Kalau begitu kamu berdusta atas dirimu sendiri. Jadi harus gimana dong? Akhirat semuanya. Loh kok? Jadi kita harus ibadah terus. Itulah masalahnya. Kamu enggak tahu masalahnya tentang makna ibadah. Kalau kita pergi kerja, niatkan untuk cari nafkah, pahala tidak, Pak? Kalau kita makan, niatkan untuk kuat ibadah, pahala tidak, Pak? Bukankah ya setiap kali kita pergi ke pasar atau pergi ke kerja, niatnya cari nafkah, pahala? Untuk akhirat, untuk dunia. Ya, ketika kita makan, niatkan untuk kuat beribadah, pahala? Pahala, untuk akhirat, untuk dunia. Ya tidak? Naam, ya Allah Islam, ma'azakumullah. Antum olahraga, niatnya supaya badan sehat. Kalau badan sehat, ibadah enak. Pahala? Pahala. Untuk apa? Untuk akhirat, untuk dunia. Ya tidak, Pak? Ya Allah. Makanya siapa yang setiap perbuatannya meniatkan kehidupan akhirat, dunia otomatis dikasih. Tapi siapa yang hanya niatnya untuk dunia tanpa akhirat, akhirat tidak akan diberikan oleh Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, Pak, dalam ayat terbedi, "Faman kanat hammuhu dunya," siapa yang niatnya hanya dunia, "farraqallahu alaihi syamlah,"
Allah akan cerai-beraikan urusan dia. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, Allah jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Walam tatimir dunya illa ma qadira. Dan dunia tidak akan datangnya kecuali yang dituliskan itu buat dia. Faman kana tahammul akhirah, tapi siapa yang niatnya akhirat? Apa yang terjadi? Tabbatallahu 'ali amrah, Allah urus kokohkan urusan dia. Wa ja'ala ghina fi qalbihi, Allah jadikan hatinya kaya raya. Wa atadhu dunya wa dirahima, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia terhina di matanya. Kalian Pak, Bapak bercanda niatnya baik. Apa Bapak niat bercanda? Untuk lebih memperkuat ukhuwah saya sama dia, menghilangkan kesenjangan. Ya, karena Allah memerintahkan untuk saling kita ini memperkuat dan memperkokoh. Pahala tidak Pak? Pahala. Maka Allah berikan dua kepada Bapak, pahala dan hubungan Bapak yang baik dengan dia. Asal jangan keterlaluan bercandanya. Sekali-kali, tidak apa-apa. Ini Pak, yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Maka dari itu yang Pak Ustaz, ma'azakumullah wa'alaikum, dengan ilmu, seseorang akan tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Dengan ilmu, seorang tahu ini langkah-langkah setan, ini bukan. Ilmu pun tahu bagaimana menundukkan hawa nafsu agar tunduk dan taat kepada penciptanya, ya Pak Islam, anzakumullah. Tapi kemudian setelah kita tahu ilmunya, baru kita istiqomah untuk beramal. Ini yang berat, mengamalkan ilmu. Bagaimana caranya supaya kita istiqomah di atas amal? Ya, supaya Bapak istiqomah terus sholat kemana-mana? Ke masjid, masya Allah. Yang pertama Pak, butuh keikhlasan. Karena ikhlas itu modal istiqomah. Ya, iblis saja ketika bersumpah ingin menggoda manusia, iblis memberikan pengecualian. Siapa? Illa ibadaka minhum mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan, ya Allah. Aku enggak bisa goda dia. Orang yang ikhlas mengharapkan wajah Allah semata, tidak mengharapkan apa-apa dari manusia, tidak pula dari dunia. Ini orang insya Allah Pak istiqomah di atas kebaikan, insya Allah. Ya. Bapak pergi ke masjid, apa yang Pak pergi ke masjid? Aku sholat. Ada apa yang Bapak inginkan dari sholat? Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masuk surga, alhamdulillah. Setiap langkah ke kaki Bapak ditulis sebagai sebuah kebaikan dan mengumpulkan dosa, masya Allah. Langgam Pak, pertahankan terus, pergi ke masjid. Ketika adzan, pergi ke masjid. Adzan, pergi ke masjid, masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Rabbi al-Barihata fi ahsani suratin." Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, apa tadi fima yakhtasimu fil malakul a'la?" Hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Tahu tidak? Kata Rasulullah, aku tidak tahu ya Allah. Lalu Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku kepada Rasulullah. Hatta wajadtu buddaha baina thadiyai, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dada. Fakhalali, lalu Allah berfirman lagi kepadaku, "Taukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?" Kata Rasulullah, "Aku tahu ya Allah tentang amalan yang menguburkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat." Lalu Rasulullah sabda, "Fa'amal kafarat, adapun amalan yang menguburkan dosa, fa'masyul aqdam ilal jama'ah, berjalan kaki menuju sholat berjama'ah. Wantirah sholawat ibadah sholawat, menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid." Ya. Wa isbaqul wudhu ila makruha, dan menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Apa kata Allah? Sadaqta ya Muhammad, kamu benar hai Muhammad. Siapa yang melakukan perbuatan tadi, asya bi khairin, dia akan hidup dalam keadaan baik. Wa mata bi khairin, dan wafat pun di atas kebaikan. Wa kana min khathiyati ka yawmi waladatu ummuh, dan dia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh
ibunya, masya Allah, bapak menjaga pergi ke masjid. Bahkan bapak terkadang duduk dari maghrib sampai isya baca Quran di masjid. Allah berfirman sama bapak, siapa yang menjaga ini, dia akan hidupnya baik, wafatnya baik, masya Allah. Ini pak, catat baik-baik dalam ingatan bapak, supaya ketika kita mendengar adzan langsung pergi ke mana? Ke masjid pak. Iya. Nah, kemudian bapak sekalian, agar kita istiqomah, kita butuh apa pak? Butuh teman-teman soleh. Teman-teman soleh. Yeah. Saya sudah sebutkan tadi pak, di hari kiamat saja nanti teman-teman soleh itu akan membela kita loh pak. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, aktiru milu fa'fa as-salih ini, perbanyaklah teman-teman yang soleh. Sebab teman-teman yang soleh itu manfaatnya di dunia dan akhirat pak. Di dunia, teman-teman soleh itu alhamdulillah ya selalu memberikan kepada kita semangat dan motivasi. Di akhirat mereka memberikan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berkata, ya Allah, teman-teman kami yang di neraka itu ya Allah, selamatkan mereka. Masyaallah ya Allah Islam. Tapi ingat ya, ketika kita berteman dengan orang soleh itu harus sabar, Pak. Karena yang namanya teman soleh kan manusia biasa, bukan malaikat. Yang namanya teman ada kekurangan nih, ada sifat yang kita tidak sukai, pasti ada. Kewajiban kita apa? Sabar. Sabar dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada dia. Selama kita tahu ini orang soleh, masya Allah, menjaga sholat, masya Allah, selalu berusaha untuk menjalankan taat, ketaatan, meninggalkan larangan, alhamdulillah, jadikan dia teman soleh pak. Pegang kuat-kuat tangannya, jangan lepaskan dia, karena itu temanmu yang terbaik di dunia dan akhirat, insya Allah. Nah inilah bapak sekalian, sedikit saya bercerita tentang apa yang bisa menyebabkan kita selamat di atas sirat yang terbentang di atas api neraka. Itu kita harus istiqomah di atas sirat yang Allah bentangkan di dunia sampai akhir hayat. Nah, banyak terus tidak minta kepada Allah yang mukallibal qulub, tabi qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agama. Jangan lupa banyak-banyak berdoa seperti itu. Semoga semua kita bapak sekalian bisa melewati jembatan shirath dengan selamat. Semoga kita semuanya bisa bertemu dalam surga Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita buka tanya jawab. Ustaz mencoba berbuat baik dengan men-share artikel dakwah yang insya Allah sangat bermanfaat kepada teman. Tapi qadarullah responnya dari teman tersebut tidak baik, dan bahkan dia memutuskan hubungan pertemanan dengan kami. Sudah berusaha minta maaf, mohon nasihatnya. Nah, coba Pak periksa, mungkin kalimatnya agak kasar sehingga menyinggung dia. Enggak kok Ustaz, enggak kasar, saya sudah selembut mungkin. Atau kalau begitu pak, caranya kita harus sabar. Kita ini terkadang men-share kebaikan dengan harapan orang itu langsung berubah, mungkin. Yang terpenting kita sudah memberikan nasihat. Masalah hidayah kita siapa? Allah, urusan Allah hidayah mana? Kadang kita ini baru kali sekali saja nasihatin udah ya. Ya, baru sekali nasihatin benar apa? Baru sekali nasihatin udah loyo gitu. Gara-gara diputusin hubungan sama teman, untuk langsung minta maaf sama temennya, saya nggak bakal share lagi deh. Ya. Ya. Ini namanya mental oncom. Kalau yang seperti ini nggak pantas jadi dai. Dari itu harus kuat dan kesabaran. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, ditolak tahunnya. Antum baru sekali share langsung lempem. Wah, ya. Jangan, kita berpikir cara lain. Mungkin masih ada cara lain.
masih banyak jalan menuju Mekah, Bang. Masih banyak jalan menuju Madinah, insyaallah. Barangkali setelah antum berikan nasihat ke-50, hidayah baru terbuka. Kita tidak tahu. Mungkin kita perlu cara lain aja, pendekatan dan yang lainnya. Mungkin ya antum perlu ngomong sama dia masalah dunia aja dulu, enggak apa-apa. Yang penting antum berusaha dia, antum berusaha melihat dulu situasi orang ini bagaimana. Ya. Karena kan untuk mendakwai orang kan butuh paham psikologi dia. Makanya kan kata Rasulullah ketika Rasulullah hendak mengutus Mu'adz ke Yaman, inna tatati qaumun ahli kitab, hai Mu'adz, audiens yang kamu hadapi ini adalah orang ahli kitab. Perlu tahu dulu. Tapi kalau antum mau men-share kajian atau menasihati seseorang, kita harus tahu dulu sifat orang ini bagaimana. Apa kira-kira yang cocok buat dia? Enaknya bagaimana? Ini enggak, terkadang kita saking semangatnya langsung share. Tersinggung dia. Kata Ibnu Qayyim, bila kamu mendakwahi para pecinta dunia untuk meninggalkan dunia mereka, tak akan pernah kamu berhasil selamanya. Tapi dia dakwahi mereka supaya mencintai Allah dan kehidupan akhirat dulu. Kalau mereka sudah cinta Allah dan kehidupan akhirat, dengan sendirinya ditinggalkan dunia. Betul. Berarti kita harus dalam men-share ilmu, menasihati orang, berarti kita harus mulai dari mana dulu nih? Harus faqih. Karena berdakwah itu harus faqih. Ya. Kita harus tahu manusia, karakter manusia ini apa. Oh, manusia ini begini, 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 begini. Sudah tergambar di pikiran kita. Oh, berarti jalan yang paling bagus ini. Ini begini. Ya, makanya seorang dai itu bukan hanya sebatas bisanya menyampaikan ilmu, enggak. Tapi seorang dai harus pintar membaca karakter seseorang. Seorang dai harus paham tentang adat istiadat suatu bangsa. Harus. Sebab kalau dia tidak memahami seperti itu, bisa fatal akibatnya, Pak. Bagaimana Ibnu Qayyim berbicara dalam kitab Ilan mewakili dalam masalah fatwa dan pentingnya mengetahui tentang adat istiadat suatu bangsa. Maka tidak salah dalam fatwa dan jawaban. Penting sekali itu. Iya. Nah, jadinya untuk itu, Pak. Jadi kalau antum dakwah harus dengan ilmu. Jangan hanya sebatas dengan semangat. Antum pengen share, ya sih, anak pengen masuk ke Facebook, ingin dakwah dulu. Iya, karena untuk berdakwah ini kita harus menguasai macam-macam sifat manusia, bagaimana ini. Iya. Namun ya kan Islam, maka dari itu sebelum kita berdakwah, kaji dulu ilmu. Cari cara yang paling tepat. Setelah kita cari cara yang paling tepat, masih enggak melempem juga, cari cara yang lain. Jangan cepat putus asa. Berharap yang lebih baik. Ketika kita tahu baru, ditolak lagi, cari jalan lain. Ditolak lagi, cara jalan lain. Ditolak lagi, ah saya tidak putus asa, insya Allah. Mudah-mudahan yang ke-100 kali dapat. Ini berlaku hebat nih, Pak. Iya. Rasulullah begitu tidak, Pak? Rasulullah begitu. Ketika Rasulullah mendakwai kaum-kaum, Rasulullah malah apa? Dilempari sampai berdarah-berdarah lagi Rasulullah. Malaikat gunung marah. Datang malaikat gunung, ya Muhammad, kalau kamu mau aku angkat dua gunung ini, aku timpakan kepada mereka. Bagaimana? Mungkin kalau antum bilang, udah timpain aja. Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan. Aku berharap dari punggung mereka keluar keturunan yang beribadah kepada Allah. Tuh ya, harapannya yang sangat besar. Begitu harusnya kita. Kita dakwah, kok ditolak. Wah, mungkin rasa yang belum bagus. Mungkin begini. Terus dakwah, masih tolak juga. Jangan putus harapan, insya Allah. Iya, masih ada harapan. Selama matahari masih ada. Iya. Apakah benar Ustaz Ali bin Abi Thalib mau poligami dan minta izin kepada Rasulullah, tapi Rasul tidak mengizinkan?
karena katanya nggak bakalan sanggup. Bukan begitu alasannya tuh. Iya. Karena sepeninggal Rasulullah Ali bin Abi Thalib poligami kok. Iya. Rasulullah itu mengingkari Ali karena mau menikahi anaknya Abu Jahal. Dan Rasul tidak ingin berkumpul dua mertua, yang satu Rasulullah, yang satu musuh agama. Gak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Masa mau dikumpulkan iman dan kufur? Gak mau. Walaupun anaknya muslim, tapi bapaknya siapa? Pentolan kufur yang sangat keras memerangi apa? Islam. Berat. Bukan karena sanggup, Ali sanggup banget. Tahu enggak, syahwatnya Ali itu luar biasa. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, "Kuntu rajulan badaan." Aku ini seorang laki-laki yang sangat sering keluar mandi. Tuh. Ali bin Abi Thalib. Ya, sering banget keluar mandi. Sampai-sampai aku perintahkan dia pamit dan untuk bertanya kepada Rasulullah karena aku malu dengan anaknya. Ingat Bapak sekalian, makanya kan setelah Rasul meninggal dunia, Ali menikah dengan berapa wanita? Iya, istrinya beliau 4. Maka dari itu tidak boleh jadikan dalil. Oh berarti kok, iya Rasul aja melarang poligami kok. Atas siapa? Rasul melarang, Rasul gak bakal poligami. Rasul istrinya berapa Pak? 9. Iya, kelas. Kalau begitu gimana? Oh, lho, kalau gitu saya poligami. Nah, dulu. Kemampuanmu gimana? Iya, kemampuan. Yang semangatnya doang. Ada orang, Masya Allah, semangat pengen poligami. Pas poligami, datang ke saya. Ustaz, nasihat ini saya, Ustaz. Ustaz, enaknya ente. Ente yang enak, aneh, susah. Amal apa yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa keluar sadar dan segera sabar? Dikir Allah. Dikir kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang selalu ingat Allah, dia akan selalu ingat diri sendiri. Makanya Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasu Allah fa ansahum anfusahum. Surat apa itu? Surat Al-Hasyr. Walatakunu kalladzina nasu Allah. Jangan sekali-kali kamu seperti orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah jadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Maka orang yang melupakan Allah, Allah jadikan dia lupa kepada dirinya. Berarti orang yang ingat kepada Allah, Allah jadikan dia ingat kepada dirinya. Maka dari itulah Pak, ya, dikir itu penting dan dahsyat untuk hidup kita, Pak. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Apa kata laki-laki ini, Pak? Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam wa kathura. Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak banget, ya Rasulullah. Dan aku enggak hafal. Famurni bi amrin atasyabbatu bi. Tolong dong ajarkan satu urusan aja yang aku bisa pegang, ya Rasul. Jangan banyak-banyak. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasalah lisan kamu basah dengan zikir kepada Allah. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan itu kepada dia? Dia mengeluh syarat Islam terlalu banyak. Dia mengeluh tidak bisa hafal semuanya, tidak bisa mengamalkan secara keseluruhan. Ternyata Rasulullah mengajarkan kuncinya, Pak. Banyak berzikir kepada. Sebab kalau lisan sudah terbiasa zikir, hati bening. Ketika bening, hati taat mudah. Akhirnya dia pun rindu untuk bermunajat kepada Allah. Makanya amalan yang paling bagus ya buat antum supaya selalu sadar dan segera sabar, zikir Allah. Banyak ingat kepada Allah, ingat kepada kehidupan akhirat. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riba punya 73 pintu, sedang yang paling ringan seperti seorang yang bersetubuh dengan ibunya.
dan sejajar riba mengganggu kehormatan seorang muslim. Dari Abu Hurairah Rasulullah sabda, seandainya seorang muslim tahu tentang siksa yang berada di sisi Allah, pasti tiada seorang pun yang terlintas dalam bayangannya akan masuk surga. Dan apabila orang kafir tahu pasti rahmat tentang rahmat Allah, pasti tiada seorang pun yang putus asa memperoleh surganya. Mohon penjelasannya Ustaz. Adapun hadis yang pertama, Pak Iko, riba besar bahasa. Ya, riba ya, mempunyai 73 pintu. Yang paling ringan seperti seseorang bersetubuh dengan ibunya. Dan riba yang paling riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim. Ini menunjukkan kepada kita faedah yang pertama, bahwa yang namanya maksiat itu bertingkat-tingkat. Yang kedua, bahwa dosa yang kita lakukan kepada orang lain lebih besar daripada dosa daripada yang kita lakukan pada diri sendiri. Iya. Hadisnya juga menunjukkan di akhlak Islam, azakumullah wa iyyakum, bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim jangan tertipu dengan banyaknya amal. Karena banyaknya amal itu bukan satu-satunya sebab kita masuk surga. Kata Rasulullah, innakum la tadkhulun al-jannata bi amalikum. Kalian tidak masuk surga dengan amal kalian, tapi dengan apa? Dengan rahmat Allah. Sekarang Pak, Bapak bisa beramal, siapa yang memberikan kekuatan? Rahmat Allah kan Pak? Iya. Berapa banyak orang berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid ya Pak? Berat banget Pak. Tapi jogging kuat. Berapa banyak orang di malam untuk sholat tahajud berat, tapi untuk nonton piala sepak bola kuat. Kenapa? Karena dia tidak diberikan oleh Allah kekuatan. Tapi kalau antum masya Allah ketika berjalan ke masjid masya Allah begitu ringan, bahkan selalu ingin pergi ke masjid, rahmat dari Allah. Maka dari itu ya akhi, jangan tertipu dengan banyaknya amal. Karena kita sudah puasa Senin Kamis, sudah sholat tahajud, sudah sedekah, sudah ini dan itu, haji puluhan kali, lalu kemudian kita merasa saya penduduk surga. Nah, seorang mukmin itu selalu khawatir jangan-jangan ya, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin itu selalu berada di antara dua keadaan, takut dan berharap. Ya. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, segera kita minta ampun kepada Allah. Jangan kita menganggap Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Tidak mungkin. Tidak ada ayatnya Allah mengatakan, aku tidak akan ampuni dosamu kalau kamu taubat. Tidak ada. Selalu Allah mengatakan, kalau kamu taubat, aku ampuni dosa. Ya. Amalan apa saja sih Ustaz yang bisa mempermudah seseorang memiliki sirat? Setiap amalan soleh pada asalnya memberikan kemudahan Pak. Tapi yang paling agung yang pertama tauhid, yang kedua ittiba sunnah Rasulullah, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholat, zakat, puasa, ini besar-besar. Perhatikan yang paling besar dulu Pak, baru kemudian amalan-amalan soleh yang lain. Jangan sampai kebalik, yang sunnahnya diperhatiin, yang wajibnya tidak lain. Ini kebalik namanya. Bapak kalau menjaga sholat tahajud luar biasa, tapi sholat subuhnya kesiangan, seperti itu. Bapak masya Allah yang menjaga doa pagi petangnya luar biasa, ya, tapi kurang menjaga sholat apa, menjaga sholat wajibnya. Ini ketipu Pak. Yang harus kita lebih perhatikan yang wajib-wajib, kemudian baru kita perhatikan yang sunnah. Yang sunnah pun juga kita bedakan antara yang mu'akada dan yang tidak mu'akada. Lebih perhatikan yang mu'akada daripada yang tidak mu'akada gitu. Kita harus faqih Pak untuk bisa menilai amalan itu, mana yang paling, yang paling mana yang kurang gitu, mana yang didahulukan, mana yang nanti kita lakukan. Dengan seperti itu insya Allah kita paham dan mendapatkan pahala besar.
Masya Allah, pakai mesin tik ini atas. Mesin tik masih berlaku ya, ya. Ibu saya jualan kembang di kampung desa. Akhir-akhir ini ada orang beli kembang untuk ke dukun. Ibu saya sholat suka dikir dan ibu saya paksa tiap hari harus punya wudu. Bagaimana solusinya Ustaz? Makanya ibu jualan kembang urusannya buat apa? Sampai nanya-nanya. Orang mau beli kembang ya udah, urusannya buat apa nih? Menyusahkan namanya Pak. Menyusahkan. Iya. Yang penting beli kembang, ya udah beli, halal insya Allah. Adapun orang itu mau ngapain, dosa dia. Kecuali kalau mau kita tahu, ya tanpa kita tanya, tapi kita sudah tahu ini orang pasti untuk pergi ke dukun, jangan dijual ke dia. Karena itu namanya ta'awun al-ithmi wal udwan, saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Saya dulu waktu saya masih bantu-bantu bapak saya jualan di pasar, Pak. Ada orang, kalau ada orang beli ya, ini kain putih berapa meter, Bro? Setengah meter. Wah, ketahuan. Kain putih setengah meter buat apaan? Biasanya ya buat kayak gitu, Pak. Bungkus makanan, gantungin di pohon. Iya, saya sering bilang, nah ada Bu, habis. Ya, padahal masih banyak. Apa hukum obat dengan cara mentransfer penyakit pada hewan seperti kambing? Enggak boleh, Pak. Zolim namanya. Kasihan kalau kambingnya salah apa. Transfer ke kambing. Ya Allah. Ini pertama mendzalimi, yang kedua ini namanya, ini pasti perbuatan apa? Jin. Orang biasa nggak mampu akhi untuk melakukan perbuatan seperti ini. Ya, tapi kan Rasulullah SAW bisa memindahkan. Rasulullah memindahkan, Rasul berdoa, ya Allah, pindahkan penyakit panas ke jurf. Dipindahkan oleh Allah kemana? Ke jurf, bukan ke kambing. Itu pun Rasul minta kepada Allah, Allah yang ada pun orang yang mengklaim dia bisa memindahkan, saya yakin Pak, itu bantuan jin. Ia bersekutu dengan jin. Makanya kan dalam Al-Quran, orang-orang yang sering bersekutu dengan jin akan dikumpulkan semuanya. Lalu mereka akan berkata, Rabbana istamta ba'du nabi ba'du Wabalakna ajalani ajalana nabi ajal kalana Tilan naru matuakum khalidina fiyya. Mereka akan berkata, wahai ya Rabb kami, sebagian kami telah merasakan kenikmatan dan sebagian yang lain, jin dan manusia ini. Dan kami telah sampai kepada ajal yang telah Engkau tentukan. Maka dikatakan kepada mereka, neraka tempat tinggal kalian, kekal dalam neraka jahanam selamanya. Itu Pak, balasan orang apa? Yang bersekutu dengan jin. Ya. Saya pernah mendengar bahwa ada pintu-pintu neraka yang terdapat pendakwah-pendakwah yang menyuruh pada jamaahnya. Pendakwah seperti apa ya Ustaz ya? Itu hadis ada dalam Bukhari Muslim, Pak. Waktu itu Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah. Kata Hudzaifah, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah SAW 'anil khair, wa kuntu as'alu 'anil syarr, makhafat an yudaykani." Adalah orang-orang bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan, karena aku takut kalau keburukan mendapati diriku. Lalu aku bertanya, hey Rasulullah, apakah setelah zaman kebaikan ini akan ada zaman kebaikan keburukan? Kata Rasulullah, ada. Setelah zaman keburukan itu, hey Rasulullah, apakah ada lagi zaman kebaikan yang kedua? Kata Rasulullah, ada. Wafidahon, ada, tapi ada kotorannya di situ. Apa itu ya Rasul kotorannya?
itu adanya suatu kaum yang mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku. Kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, setelah zaman kebaikan kedua itu, apakah ada lagi zaman keburukan? Naam, Tuhan di abwab jahannam. Ya. Ya, akan muncul penyeru-penyeru ke neraka jahannam. Siapa yang mau jawab seruan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Fata Hudzaifah, sifkum lana ya Rasulullah. Sifati kepada mereka, kepada kami ya Rasulullah, siapa mereka? Kata Rasulullah, hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu suatu kaum dari bangsa kita dan berbicara dengan bahasa kita. Para ulama ketika menafsirkan hadis ini, munculnya doa-doa seperti kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, ya kaum apa namanya, orang-orang yang misalkan yang muncul pada waktu itu, Pak, ya. Menyeru kepada pemikiran yang menyesatkan, Mu'tazilah yang mendewakan akal, Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Murji'ah yang mengatakan bahwa amal tidak termasuk iman, Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dan mengalahkan darah kaum muslimin. Benar yang Rasulullah kabarkan pada waktu itu ya. Nah, ini ya, ini yang dimaksud. Asal jam berapa ya? Ayat 8. Berarti tidak berapa menit lagi. 3 menit lagi. Ustaz, siapakah yang melewati syarat dengan secepat kilat itu? Ustaz, enggak disebut siapa namanya, Pak. Yang jelas, mereka adalah orang-orang yang kuat dalam amalan. Semakin cepat menjabah panggilan Allah, semakin cepat melewati jembatan syarat. Semakin lama, dia semakin lambat. Semakin kuat berpegang kepada agama, semakin kilat, insya Allah, dalam melewati sirah. Maka dari itu ya akhi azakallah, kalau kita ingin cepat lewat jembatan sirah, cepat juga mengijabah panggilan Allah. Ini pengennya cepat tapi disuruh sama Allah malah nanti-nanti. Ya. Allah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat kepada sekalian. Dan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh dan teman-teman kita. Amin. Amin. Subhanallah, wa bihamdihi, wa shalla 'ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum.